kagak di subscribe. Canda subscribe. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video ini saya akan membuat lagi tutorial jedak-jeduk ya guys, yang lagi viral di TikTok itu, menggunakan lagu yang DJ yang apa ya, yang ada ayam-ayamnya gitulah, apa ya itu guys, itulah ya. Nah oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti di video awal tadi ini. Bagaimana, jika kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian latihan yang pertama kali mengetahui jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah oke guys, untuk kalian yang merasa kecepatan nanti di dalam pembuatan tutorial, kalian tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas dan atur sesuai keinginan kalian ya guys, untuk kecepatan pemutarannya. Oke, jika sudah, di sini kalian langsung saja masuk di tanda plus tengah ini, kalian klik dan buat proyek ya guys ya. Nah oke, di sini kalian masukkan terlebih dahulu audionya, kalian klik tanda plus di sini, masuk di audio dan geser ke paling akhir ya guys ya. Nah contoh seperti ini kalian masukkan. Nah di sini kalian tinggal apa ya guys ya, tandakan beatnya terlebih dahulu. Oke, untuk lagunya kalian bisa dapatkan di deskripsi, dan untuk beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas. Oke, di sini akan saya skip untuk menandai beatnya. Nah oke guys, di sini saya sudah menambahkan semua beat-beatnya yang ada di sini, jadi kalian tambahkan juga beatnya guys ya. Jika sudah, di sini kalian tambahkan beatnya. Di sini kalian kembali di bagian awal sini, detik 0,0. Di sini kalian tinggal masukkan satu buah foto ya guys ya, contoh seperti ini. Nah jika tidak pula ya, kalian tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang namanya fill screen ya guys ya. Nah oke, jika sudah, di sini tinggal kalian panjangkan untuk foto yang ini menggunakan yang ini. Nah banyakkan menggunakan yang ini ya guys ya. Nah sampai di detik 9,29. Oke, jika sudah, di sini kalian kembali dan masuk di bagian fotonya, kalian klik masuk di efek, pilih yang nama tambahkan efek, dan di sini masuk di yang namanya distorsi atau warp, pilih yang namanya tiles atau bin ya guys ya. Jika sudah, di sini kalian pilih pengaturan sandar. Nah untuk ini cuman kalian aktifkan saja mirror ya guys ya, kembali tambahkan lagi efek, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih yang namanya paparan atau gamma, pilih pengaturan sandar. Nah oke, untuk paparan atau gamanya seperti biasa tandain keyframe terlebih dahulu dan geser ke sebelah kanan di akhir untuk 00, dan ubah menjadi 1, tandain keyframe, tahan geser ke sebelah kiri ya guys ya, masuk di kurva yang ini dan seperti ini untuk kurvanya. Oke, nah kasih next sedikit lah seperti ini. Jika sudah, disingin kembali tambahkan lagi efek, pilih yang namanya move atau transform, pilih namanya ombang-ambing atau stilet, pilih pengaturan sandar. Nah, untuk ombang-ambingnya kalian klik, di sini kalian ubah saja menjadi 90 untuk sudutnya ya guys ya. Nah oke, untuk frekuensinya kalian ubah di sini menjadi 1. Nah, untuk magnitude-nya tetap, di sini kalian kembali tambahkan lagi efek, pilih yang namanya blur ya guys ya, pilih yang namanya linear streak yang ini, pilih pengaturan sandar. Nah oke, untuk linear streak-nya kalian klik. Nah, tandain terlebih dahulu keyframe, geser ke sebelah kiri full. Nah jika sudah, kalian masuk di bagian detik 2 sini lah ya guys ya, 2,24 atau terserah kalian gitu di bagian mana, tandain lagi, ubah jadi 0 ya guys ya. Nah masuk di perantara bitnya sini, masuk di kurva, pilih nomor 3, pasti naik seperti ini ya guys ya. Nah oke, jika sudah, masuk di bagian sini ya guys ya, di detik 8 sini ya guys ya. Nah seperti ini, kalian tandain lagi keyframe 0 untuk di awal, dan di sini untuk di akhir itu kalian tandain lagi, ubah jadi 15 ya guys ya. Nah oke, untuk kurvanya itu seperti ini, masuk di nomor kurva di ikon kedua dan kasih turun seperti ini ya guys ya, jadi full. Nah oke, sudah itu kembali tambahkan lagi efek ya guys ya, pilih yang namanya blur lagi, pilih yang namanya buram-buram, pilih pengaturan sandar. Nah untuk itu nggak usah kalian setting lagi, di sini kalian tambahkan lagi efek, pilih yang namanya move dan transform, pilih ayun, pilih pengaturan standar. Nah oke, untuk ayunnya sini kalian klik, ubah frekuensinya jadi 1 ya guys ya. Nah untuk sudut satunya di sini kalian ubah saja menjadi 3, minus 3. Nah oke, untuk sudut duanya di sini kalian ubah juga menjadi 3 ya guys ya. Nah di sini kalian kembali, jadi dia kayak gini ya guys ya.
Oke, di sini tinggal tambahkan lagi efek ya guys ya. Pilih yang namanya move dan transform atau transform. Pilih yang namanya pemindahan acak. Pilih pengaturan sandar. Nah, untuk pemindahan acaknya tandain lagi bitnya di sini ya guys ya. Klik pemindahan acaknya. Tandain bitnya di bagian sini seperti yang tadi di detik 807. Nah, untuk di akhir itu kalian ubah saja menjadi 100 ya guys ya. Nah, 100-an. Tahan geser di sebelah kanan pull. Nah, masuk di kurva, pilih nomor 2, kasih pull ke sebelah kanan ya guys ya, seperti ini. Jika sudah kembali, masuk di evolusi, masuk di bagian sini detik yang tadi, tandain terlebih dahulu. Keyframe-nya di sini kalian ubah saja menjadi sekitar 70. Untuk di sini, tahan geser sebelah kanan, masuk di kurva, pilih nomor 2 dan kasih turun pull seperti ini. Jika sudah kembali, masuk di bagian sini, kalian tandain keyframe, geser ke bagian sini ya guys ya. Nah, tempat yang tadi itu. Nah, di sini dia. Jika sudah, di sini tandain lagi keyframe, ubah menjadi sekitar 80. Tahan geser sebelah kanan pull, di sini masuk di kurva, pilih nomor 2 dan kasih naik dan kasih turun pull lagi ya guys ya. Oke. Nah, untuk foto yang pertama ini kan sudah jadi ya guys ya. Di sini kembali. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Di sini kalian tinggal pilih titik 3 di pojok kiri bawah dan salin efek ya guys ya. Jika sudah, di sini kalian masuk di bagian detik 929, tambahkan lagi foto ya guys ya. Pilih gambar dan video, pilih foto yang kalian gunakan contoh seperti ini. Jika sudah, di sini kalian tinggal perpanjang fotonya sampai di detik 12.05 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal masuk di detik 10.24, kalian pangkas saja ya guys ya fotonya seperti ini. Klik fotonya yang ini dipangkas, masuk di efek. Di sini kalian titik 3 di pojok kiri bawah, tempel efek ya guys ya. Nah, untuk pemindahan acaknya kalian buang saja. Untuk linear sticknya kalian buang, geser sebelah kiri pull. Nah, ini tinggal 2 dengan 5 kayak gini ya guys ya. Nah, oke, jika sudah, untuk ombang-ambingnya kalian klik terlebih dahulu ya guys ya. Nah, untuk magnitude-nya di sini kalian tandain keyframe, geser ke sebelah kanan untuk 0 dan ubah menjadi 150. Nah, 150, tahan geser ke sebelah kiri ya guys ya. Nah, oke, untuk kurvanya kalian masuk di kurva, pilih nomor 3 dan ke sini ke pull ya guys ya, jadi kayak gini dia. Ya, jadi kayak gini. Nah, oke. Kembali dan untuk ayunnya kalian buang saja ya guys ya, jadi kayak gini dia ya guys ya. Nah, turun gitu. Jika sudah, di sini kan masuk lagi di efek, tambahkan yang namanya distorsi, pilih yang namanya turbulence displace, pilih pengaturan sandar. Nah, untuk turbulence displace ke sini saya seperti ini, matikan dulu matanya supaya tidak nge-lag nanti kalian edit. Masuk di turbulence displace nya nah, di sini untuk kekuatannya kalian ubah menjadi 152. Tahan geser ke sebelah kiri untuk keyframe-nya dan ubah menjadi 0, tahan geser sebelah kanan, masuk di kurva, pilih nomor 3, kasih next seperti ini guys ya untuk kurvanya. Oke. Jika sudah, sini kan kembali, masuk di evolusi, ubah menjadi 4. Nah, masuk di sini XY kalian pilih, untuk skalanya ubah menjadi 50 ya guys ya. Tandain keyframe, geser di awal dan ubah menjadi sekitar 3. Tandain keyframe, geser di akhir guys ya. Nah, oke, di sini kalian masuk di octapace, ubah jadi 1 dan sini kan kembali, aktifkan lagi matanya jadi kayak gini dia. Oke, ini sudah jadi ya guys untuk foto yang pertama. Jika sudah, di sini kalian tinggal masuk di bagian yang ini, kalian gandakan satu layar. Nah, untuk yang digandakan satu layar ini kalian klik yang di atas, masuk di efek, tambahkan lagi efek, pilih yang namanya gambar dan tepi ini, pilih yang namanya temukan tepi, pilih pengaturan sandar. Nah, oke, untuk temukan tepinya kalian klik, aktifkan saja untuk bagian putarnya ya guys ya. Di sini kalian kembali lagi, masuk di yang namanya blending dan opacity. Nah, di sini kalian tinggal tandain keyframe, geser di bagian awal untuk 100 dan ubah menjadi sekitar 15 ya guys ya. Nah, seperti ini. Tahan geser sebelah kanan pull. Nah, oke, jika sudah, di sini kan kembali, masuk di yang namanya move dan transform, pilih icon ketiga, tandain keyframe terlebih dahulu, geser ke paling awal dan ubah menjadi sekitar 1000
berapa ya guys ya, 2000 ya guys ya, seperti ini. Tahan geser ke sebelah kiri ya guys ya, sebelah kanan, pull. Nah jadi dia bakal seperti ini hasilnya. Nah kayak gitu guys ya. Kayaknya ini terlalu hitam ya guys ya, untuk di awal ini. Dan di sini masuk di blending opacity, kalian ubah saja ya guys ya. Sorry guys ya, di sini masuk di blending opacity, ubah saja menjadi sekitar 80-an ya guys ya, 80-an aja lah. Tahan geser sebelah kiri pull. Kembali masuk di movement transform, di sini tadi yang ini kegeser kan ubah lagi jadi di awal itu. Nah, jadi kayak gitu jadinya guys ya, oke. Jika sudah di sini kembali masuk di sini, kalian tinggal pangkas-pangkas aja ya guys ya, pangkas-pangkas. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal masuk di efek yang ini, di yang foto ini yang di bawah. Masuk di efek, salin efeknya, pilih jadi pojok kiri bawah, salin efek dan tempelkan di sini ya guys ya efeknya. Nah, untuk turbulent displacement tinggal kalian geser ke sebelah kiri, hapus. Untuk ombang-ambingnya kalian klik terlebih dahulu, tandain keep bentar guys. Tandain keyframe, geser ke sebelah kiri untuk 90 dan ubah menjadi minus 90 ya guys ya. Minus 90. Nah, seperti ini. Tahan geser ke sebelah kanan. Nah, oke. Ini sudah jadi. Masuk di frekuensi, di sini kalian tinggal ubah menjadi sekitar apa ya, 70-an aja ya guys ya. Masuk di kurva di sini, di magnitude. Magnitude-nya hapus saja untuk keyframe-nya. Di sini juga kalian hapus, ubah saja menjadi sekitar 30 ya guys ya, seperti ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini dia. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, jika sudah bentar guys. Untuk yang ini kalian tandain aja ya guys ya, di awal di akhir 0 dan di awal kalian ubah saja menjadi sekitar 75-an ya guys ya. Tahan geser di awal untuk yang 75-nya, jadi kayak gini dia. Nah, jadi kayak gitu, oke. Jika sudah di sini kalian kembali masuk di sini titik 3, salin efek dan tempelkan di yang ini ya guys ya, yang belum ada efeknya, oke. Nah, untuk foto yang kecil ini kalian klik yang foto yang kecil ini, pilih titik-titik di pojok kanan atas, pilih yang namanya balik secara horizontal, oke. Jadi kayak gitu dia. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, jika sudah, ini kayaknya kecepatan kali ya guys ya. Nah, di sini juga kecepatan untuk ombang-ambingnya kalian ubah saja jadi 60. Nah, yang ini juga jadi 60. Yang ini juga. Nah, oke. Jika sudah di sini kalian masuk di sini detik 12.05. Masukkan foto lagi yang ingin kalian gunakan, contoh seperti ini. Panjangkan sampai detik 14.10, gunakan yang ini. Nah, pangkas di bagian awal sini. Nah, sini ya guys ya, pangkas. Dan salin aja efek yang ini guys. Nah, ini di bagian atas kalian salin efeknya dan tempel di sini ya guys ya. Nah, untuk temukan tepinya kalian hapus terlebih dahulu dan di sini tinggal kalian gandakan. Nah, untuk ini kalian hapus lagi untuk efeknya dan tempelkan efek seperti ini. Jika sudah, kembali masuk di blending dan opacity. Di sini ubah menjadi sekitar 80 lagi untuk di awal, tandain keyframe bisa di awal. Dan ubah menjadi 15. Tahan geser sebelah kanan di akhir. Kembali masuk di mode transform, pilih akan ketiga, tandain di awal dulu ya guys ya untuk keyframe-nya. Dan di sini ubah menjadi sekitar 2000-an gitu. Nah, jika sudah tahan geser sebelah kanan pull. Nah, jadi kayak gitu dia. Nah, oke. Jika sudah di sini udah jadi ya guys untuk yang ininya. Kayak gitu. Jika sudah di sini kalian tinggal masuk saja di efek di foto yang kedua ini, kalian klik masuk di mode dan transform, pilih akun ketiga, di sini tandain di awal dulu dan di sini untuk di kedua sini kalian zoom saja seperti ini dan zoom lagi. Di sini zoom lagi dan di sini kalian zoom lagi. Lebih besar dan yang di sini kalian perkecil lagi ya guys ya, jadi normal, oke. Nah, seperti ini. Jika sudah di sini kurvanya seperti ini, setengah saja ya guys ya. Nah, seperti ini. Menggunakan yang ini ya guys ya, untuk mempercepat untuk pelangkahan anunya, langkahnya
Nah, jadi masuk di kurva nomor 3 ke sini seperti ini. Oke, jadi kayaknya kayak gini dia. Nah, jadi kayak gitu. Jika sudah sini kan tinggal pangkas-pangkas saja, guys. Pangkas, 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 pangkas. Nah, salin saja efeknya di bagian sini. Salin efeknya dan tinggal tempel efeknya di sini, guys ya. Bentar, guys. Bentar ya. Sorry. Nah, bentar. Nah, untuk yang ini kalian masuk di efek, tinggal tambahkan efek, pilih yang namanya. Oh, di sini ya, untuk di sini tambah bentar guys, mana sih? Efek, tambahkan ayun ya guys ya, ayun. Untuk ayunnya di sini kalian ubah menjadi sekitar 1. Untuk sudutnya di sini kalian ubah menjadi sekitar -0.25. Tandain di awal, geser di awal dan ubah jadi 0. Tandain geser di akhir. Nah, untuk di sini sudut 2-nya juga kalian ubah menjadi 2.5. Tandain geser di awal, ubah jadi 0, tandain geser di akhir. Nah, oke. Okay. Jika sudah, di sini kan kembali dan salin efeknya guys ya. Sorry guys. Salin efeknya dan tempelkan di sini guys ya, di yang belum ada efeknya ini kalian tempel-tempelkan saja. Ini juga dan ini juga. Nah, oke, okay, untuk di sini foto yang ini kan klik masuk di sini, balik secara horizontal. Yang ini juga balik secara horizontal. Nah, jadi bakal kayak gini dia. Nah, oke. Okay. Nah. Nah, jadi kayak gitu ya, guys ya. Nah, oke, okay, jika sudah seperti ini. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, jika sudah sini kan tinggal tambahkan lagi foto yang kalian gunakan. Nah, contoh seperti ini. Nah, panjangkan sampai detik sini 16:16. Pangkas lagi di bagian sini ya guys ya. Dan tinggal kalian salin saja lagi efek yang di sini. Salin efek dan tempelkan ya guys ya. Nah, oke, okay, ikuti saja cara aku seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian gandakan. Nah, untuk foto yang di bawah ini kalian masuk di efek, hapus saja bagian tepinya. Nah, masuk di bagian foto kedua ini, masuk di blending and opacity, ubah jadi 80 lagi yang di sini. Nah, tandain geser bagian akhir. Nah, ubah jadi sekitar 15 lagi untuk yang sini. Bentar guys, 15. Nah, tahan geser di sebelah kanan. Kembali masuk di mode dan transform, pilih yang ketiga, tandain terlebih dahulu geser di awal. Dan di sini ubah jadi 2000 lagi. 2000-an ya guys ya. Nah, tahan geser di bagian akhir. Nah, jadi kayak gini lagi dia. Nah, oke. Okay. Jika sudah, untuk yang di sini tinggal kalian pangkas-pangkas dan salin saja efeknya yang di sini tadi ya guys ya. Salin efek dan tempelkan di sini. Oke. Okay. Sini juga. Dan yang ini foto kecil ini kalian klik masuk di titik di pojok kanan atas. Balik secara horizontal ya guys ya. Nah, seperti itu. Di sini kan tambahkan lagi efek yang ini. Nah, jadi kayak gini dia. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah, oke, okay, jika sudah di sini tinggal kalian tambahkan lagi foto yang ini sama caranya seperti yang ini tadi ya guys ya. Yang ini. Nah, oke. Okay. Nah, oke, okay, guys, jika sudah jadi seperti ini semua. Jadi kurang lebih itu hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, kayak gini. Sorry kalau nge-lag ya guys ya. Anjay, oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, oke, jika sudah di sini jangan lupa kalian ubah ini jadi 60 fps dan export ya guys ya. We'll be right back.